Tak apa, dah start. Nanti kita dia orang masuk, kita buat okay. Dulu. Okay. So ni pukul berapa ni nak balik? Nak balik Terengganu lepas ni? Ada lepas market tu. Ada jumpa orang. Oh. Singkat mana? Dia datang sini tu. Okay. Then after that baru ni. Okay. Dia dua tiga orang tu. Tak payah, tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Seperti biasa, Mahano daripada Imatok Resource. Apa khabar semua? Dah lama tak berada online. FB Live. Okey. Abaikan parut di dah ini. Minggu lepas saya terlibat dalam sedikit kemalangan kecil. Hari ini saya bersama 4 orang anak muda daripada Kuala Terengganu. Susah nak buat appointment ya. Asyiklah jadi tak jadi. Sepatutnya saya pergi Kuala Terengganu, tapi apabila ada sedikit kemalangan kecil, saya tak dapat pergi ke sana. Jadi diorang pun after cancel all the appointment, they decided nak turun KL. Sebab diorang cakap selepas attended K101 dekat Bangsa Maju tempoh hari, dia kata momentum tu tengah ada. So dia kejar saya hari ni, datanglah dekat Melawati. Kita orang started coaching daripada pagi tadi kan. Pukul 8 pagi dah ada dekat depan office saya. Pukul 8 pagi dia ada dekat office saya. Kita start pukul 9 and then after that kita stop, bawa dia orang datang dekat sini makan. Lepas tu tak kenti nak balik nak sambung lagi marketing strategi. Kita buatlah so far tadi what we do, we just do a brainstorming. Mengenal pasti dia punya SWOT, SQL semua. Lepas buat brainstorming tu, kita buat apa, roadmap untuk sampai 2025 punya roadmap. Dan dahsyat dia orang punya roadmap tu. Saya sebagai seorang orang lama dalam dalam industri, saya juga rasa sangat seronok mendengar mereka punya roadmap. Mereka nak buat because dia punya passion dia orang tu dah tak boleh nak stop lagi. Okay. Then after that kita stop tadi break, lepas tu sambung marketing strategy, tactical, and now saya biarkan mereka terbang tinggi. Reason saya buat FB Live ini, setelah duduk sofa memang selalu saya berjumpa dengan Ren aja tau. Okay. Dengan Ren aja. Okay, dia punya Ren ni, dia punya business model simple. Okay, ini untuk mereka yang untuk mengetahui business model, mana tahu kan lepas ni rasa ini sesuatu business yang mahu diceburi kan. Okay, Ren ni saya tahu business model dia just cari potential buyer. Okay, selalunya owner property kan. Owner property akan minta rent untuk carikan potential buyer. Okay, itu je. Tetapi apabila duduk dengan mereka bercerita mengenai potensi dia, saya amat terperanjat. Apabila okay, Stanley baru sebenarnya sudah 2 tahun menjalankan perniagaan property ni, cuma tahun ini diorang nak tebang. Okay, and memang dekat tahun ni saya nak fokus untuk growth. Okay. Yang menariknya, statistik yang sangat menarik, tahun lepas. Berapa lot je? 42 lot. Terengganu sahaja. Dalam masa 1 tahun. Okay. 2 tahun lepas? 2 tahun lepas, target 36 lot. Okay, tahun lepas. Okay. Maknanya, walaupun newbie, okay, 40 lot tu berapa orang mana invest apa mereka yang membeli lah. 42 orang membeli, 42 orang lot. Okay. 40 lot. Apa untungnya beli lot ni? Okey, katalah saya nak beli lot tu. Apa untungnya? Sebab harga yang kita lot-lot yang kita jual ni mostly below market value. Around 30% 40% daripada market value. So apabila contohnya puan beli, so dalam masa 1 tahun tu proses tukar nama dan miliki tanah lot tu, jadi kita boleh jual balik situ ke market value. Oh. So katakanlah puan beli harga 50, so boleh jual balik harga 70. Satu lot berapa boleh beli kat mana? Satu lot ada market lah kalau saya beli. 30 paling lowest kita ada 30. Apa 30,000? 30,000 satu lot. So kalau beli dengan you 30,000. 30,000 tu dah gelap mungkin masa tu, tempat tu mungkin dah 45,000. Oh, maksudnya market rate 45,000. Tapi kalau beli dengan you 30,000. Okey, siapa yang nak beli tanah murah, ini Stan ni sebenarnya ada 4 orang. Kejap lagi saya akan nilah. Okey, basically ni ha. Dia ada apa, kenalkan diri.
Hamzi ni apa ni dia orang ada dia punya goal discussion lah. And then Tuan Rizwan, okey, lagi seorang tengah dia punya main toke tu tengah on the phone tu. Okey. So basically saya seronok ni sebab mereka daripada background yang berlainan. Okey, ada yang daripada finance industry, ada yang daripada education industry kan. Manufacturing industry, trading industry, dan mereka bergabung, mereka punya kekuatan menjalankan perniagaan ini. Dan mudah bila cerita pasal SOP, cerita pasal kontrak kan? Okay. So bagi dos yang nak beli tanah kan, pada 40% below the market, carilah diorang. Okay. Mana you dapat tanah tu? Tanah ni mostly kita iklankan di Terengganu, dan kita dapat mostly ada yang macam tanah-tanah yang dirasa tak berharga, tapi bagi kita berharga sebab kita nampak potensi untuk 5 tahun lagi tempat tu akan grow. Katalah ayah ada tanah. Katalah ayah ada tanah kat Terengganu Katalah ayah saya ada tanah kat kita, siapa lah yang ada tanah dekat Terengganu. Kenapa saya nak jual dekat you? Kenapa saya nak jual dekat you? First kita bayar secara cash. Serius? Kita ready cash dan kita akan bayar secara cash. Harga market ke below market? Tadi jual below market. Sekarang ni kalau beli? Kalau nak beli, harga market. Okay. Tapi kita akan nego lah. Tapi okay, kita akan maksimumkan kepada dua-dua side. Lama tak nak dapat cash tu? Cash kan? Sebab cash kan? Cash? Dalam masa proses dia? Dalam masa 7 hari, insyaAllah boleh dapat. Okay. So kalau saya ada tanah, nak orang kata... instead kita ada pilihan lah kan bila jual tanah tu. Kita cakap kadang-kadang tu, kalau selalunya kalau saya ada property, saya akan cari orang tengah sebab kita malas nak berurusan dengan apa ni, end user kan. Macam mana dan kadang-kadang saya dengar jugalah cerita kawan-kawan tersilap pilih broker tu semua kan, kena tipu. Macam mana nak tahu you all ni rasa ke tidak? Okay, kita tahu dia 2 tahun. You all ada macam customer-customer yang kita boleh rujuk tak? Maknanya those people yang pernah jual tanah dengan you all tu dekat sekitar Kuala Terengganu tu, ada ke siapa-siapa yang kita boleh rujuk? Kita boleh telefon ke, nak tanya betul ke dia ni kata nak bayar cash, sekali scammer ke apa? Sekali banyak scammer kan? Okay. But then memang boleh bayar cash lah. Memang boleh bayar cash. Jadi untuk mengelakkan penipuan ni, di mana apabila upon agreement je dalam masa 7 hari tu, kita akan terus bayar cash full amount. So jadi dah tak ada risiko duit ditipu. Sebab kita akan serah one by one lah. Kita akan ambil dulu satu agreement baru bayar, tak ada. Kita akan bayar dulu baru kita akan pecah lot pada proses dengan pejabat tanah, tukar nama tu semua you all buat atau macam mana? Apabila pemilik tanah tu dah dapat duit, dia tak perlu risau, tak perlu fikir, dan kita akan hanya proses kepada pembeli. Dan pembeli mungkin akan menunggu semasa sehingga 18 bulan maksimum untuk dapatkan nama dia atas satu lot tu. So siapa yang ada tanah bolehlah jumpa you all. InsyaAllah boleh jumpa saya. Saya ada tag nama dia, saya ada tag nama-nama dia punya team. Nanti boleh PM mereka teruslah. Tahun lepas berapa banyak tanah dia beli? Tanah beli tahun lepas 40 lot tu juga. 42 lot tu. 42 lot tu beli dan 42 lot tu terjual. Itu lot kan? Lot. You beli ekar kan? Kita beli ekar. So maknanya satu ekar katalah satu orang. Satu ekar dengan 5 lot. So you, maknanya berapa? 5 orang lah jual tanah kat you? 9. Oh, 9 orang. Okay, 9. Tahun lepas dia menjual 9 ekar tanah daripada 9 orang bayar. Tahun ni agak-agak berapa ekar nak jual? Tahun ni kita aim 15 ekar. 15 ekar. Siapa yang ada 15 ekar tanah dekat Kuala Terengganu dan bercadang untuk menjual tanah for whatever reason kan, katalah nak melabur dan mahukan belian secara tunai tanpa perlu pening kepala, inilah tim dekat Kuala Terengganu yang tuan-tuan boleh jumpa. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya? Oh, ni ada orang nak PM. Tadi kita tak sempat nak tengok kan. Nanti lepas ni kita akan save video ni. Dan siapa-siapa yang ada pertanyaan ke apa ke, nak belajar sebab ni dah one of them ni dah kira otai dalam industri ni. Okay. Ada apa-apa you all nak cakap ke Fakrul? Nak cakap apa-apa ke Fakrul? Nanti saya turn kan. Kita tengok muka-muka mereka ini. Ini kita ada ini dia punya bos besar Tuan Fakrul. Tuan Fakrul, dan kita ada Tuan Rizwan dan Tuan Hamzi. Okey, inilah orang-orangnya, tim-timnya. Okey, ada Puan Mazna Ismail tanya, negeri lain boleh tak?
Untuk Terengganu tak ada masalah. Okey, untuk Terengganu tak ada masalah, tapi kalau dia di luar Terengganu, dia ada tanah. Ah, kalau dia ada tanah di luar Terengganu, boleh dibincang sekarang untuk cari dia tu macam mana. Okey. Itulah Puan Mazda. Kalau Puan Mazda ada tanah kat tempat lain dan rasanya hendak jual kepada mereka, inilah orang kata dia punya toke-tokenya, okey? Okey. 8 jam eh? Semalam daripada Terengganu, pukul berapa? Pukul 5-6. Tidur sini. Ambil saya dulu. Lima dah kuala tengah tu. Tidur sini. Tidur dekat sini. Berbaloi ke datang? Berbaloi. Sangat-sangat. Saya risau. Bila tadi diorang cakap padu, berat. It's not so much of padu, it's not so much of berat. Belajar boleh belajar. Boleh buat ke tak boleh buat. Balik, make sure apa yang kita dah brainstorming, apa yang kita nak buat, apa yang schedule, yang track accordingly, monthly, quarterly tu semua pastikan follow. Okey. Itu sahaja live untuk hari ini. Saya excited nak pergi live sebab dah seminggu lebih tak pergi live kan. Okey, bagi mereka Tuan Muhammad Rusmi Kemah. Okey. Bagi sahabat-sahabat yang join FB live hari ini, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.